gue selalu kayak gitu. Okay, kita mari break for dulu. Kedai ni famous dekat depan je, tapi dekat Kelantan orang pakat mari lah. Jadi orang pasti mahaga pun pakat mari makan sebab nasi dia murah. Okay, sis makan nasi ayam cobek. Sama-sama. Semua nasi ayam cobek. Ada rimpah dengan donat. Rimpah dengan donat sini sedap. Lepas tu murah. Tapi rugi siapa tak main beli. Cik Brom. Ni pun sedap tu. Sebab ayam yang macam hancur gitu. Ni keistimewaan yang dekat sini lah. Kita take off yang sama. Nampak tak? Masya Allah, besar tangit aku tu. Oh, banyak aku nak masing. Okay, sekarang kita bersama dengan rencana jalan-jalan cari makan bersama dengan Afnan. Apa ni budak-budak sekolah dia ni? Okay, makanlah. Ah, macam mana rasa dia? Masih. Tak, aku banyak sangat. I don't care. This is working. Eh, oh, lu pecor. Aduh. Oh, ni dah ibu ah. Hi, besar. Lepak bodoh. Oh, dah habis. Habis orang nak. Apa nak kaki? Bila dah mana? Ni. Kalau dari Pasir Mas nak ke Rantau Panjang dekat tepi kita dapat signboard ni. Kena jalan. We have arrived. PKB Kot Lana. KL. Politeknik Kota Baru KL Kot Lana. Yeay. Alah. Tunjuk pah dah abah. Pakcik ni boleh masuk. Kenapa? Masih? Budak baru habis belajar dengan dia kelah. Oh yeah. Eh, dekat lu semua. Kami ni like. Ma. Biasalah. Aiman dengan morning sickness dia. Menjenuh. Banyaknya orang jual. Oh, dia macam pesta. Tapi kau orang Kelantan saja amnya di sini. Alah. Kau tepi ni ada. Mana orang jual? Kau tepi. Bunga. Akhirnya sampai juga. Yang membahagi Bandung merupakan penerbangan MSU untuk kualiti penerbangan. Beliau dilahirkan pada 14 Mei 1971. Pendidikan tertinggi beliau adalah Master of Business Administration dalam pengkajian bisnis pada tahun 2009 dan merupakan alumni Politeknik Kota Baru. Antara pencapaian yang membahagi Bandung adalah Kok Umi kena tunjuk pas masuk tu ke tu. Besar gila. Politik di Malaysia. Tolonglah buat something. Ini tak buka. Cepat boleh masuk. Kau ni boleh masuk. Gere tak boleh masuk. Dari dagu kita melalui tak sebi orang masuk. Semua ayu nak masuk tapi masuk. Apa jadi ni politeknik? Hari ini kita berada di New Lorecat 14. Ayah mahal-mahal tu pergi masuk. Lagi dia sedap saya 50. Yang siapa aku sumpah. Okay, maklumkan di Rumi Mari lagi kita berpuasa lomba ni.
Lepas sekejap kita di Syakban. Hanya after Syakban kita Ramadan. Budak Konvo tu. Siapa dia? Ada Konvo atas kursi roda. Tengok ni. Oh. Gerak apa ni? Sang dia nego. Sang dia gila. Dia kena air tu. Aduh, abang dah. Korang. Lalu mebah dah. Tengoklah tu, tengoklah tu. Ha. Kalau mau dah kecil. Dia nak dua. Ha, tanya cuba nak kali ke? Baik buka. Dah pada pandan jiwa kita orang. Kemo ni nak combo kat ada tadi tepi. Ah, ipa kata topi ada tali. Aku puas tak hari ni dah tunggu medik siar. Apakah perasaan anda dapat masuk ke dalam dewan? Oh, minta aneh nak tekek kau perasaan. Mau menyanyi kurang ni, minta laki tunggu. Laki? Tak ada yang nak buat zoom. Tak ada, tak ada boleh. Aduh, nak. Hidup kau dah pair. Kena tunggu hidup ke mana. Ha, boleh pergi ke mana stol. Mana. Pergi cari tempat teduh lah. Tempat teduh. Main hidup kan ni. Tak apa. Gila. Lama ni, lama lesyok. Ni tu apa yang ada ni? Saya pakai cubuh ni. Cari medik. Hmm.
semua tu yang bunuh diri. Akak Aiman. Where is Adik? Inilah muka-muka yang membanggakan mak ayah dia. Semua letup sekarang, make up semua. Semua telefon cari mak ayah belakang. Belakang? Di belakang. Oh, tengok aku Adik. Tanya sis. Mana bunga tu beli? Macam biasa lah. Tanya. Hei sis. Alah jangit lah. Kemani? Ni dateng. Dateng make up. Mana? Lighting. Kami dapat make up. Oh gitu. Fun halai. Dia tengah ambil kecil kakak. Mana? Mana? Okey. Mana? Dekat sikit. Trip.